macet guys, macet parah guys. Jom kita cari tahu apa penyebab kemacetan pagi ini. Biasanya kalau macet itu situasi hujan, kalau hujan tuh agak macet sedikit. Nah hari ini kan tadi malam nggak hujan terang ya. Nah, yuk kita cari tahu apa penyebab macetnya. Lihat nih, masih macet panjang guys. Apa kira-kira penyebabnya ya? Posisi sekarang ini seberangnya SP guys, dan seberangnya Batu Haji Sagulung, Batu Haji. Kita tahu guys apa penyebab macetnya. Masih pagi nih guys, orang berangkat kerja ya kan. Kalau dia pakai fingerprint ini udah terlambat nih. Kalau masuk di jam 7.30 guys, apa juga macetnya guys. Ada. Sebelah kanan jalan lancar saja, tidak ada macet. Sebelah kanan jalan, sebelah kiri jalan mau ke Muka Kuning, nah, dekatnya mau ke Simpang Barelang macet. Coba kita cari tahu penyebab macetnya. Itu SP guys, jalan kanan lancar ya, jalan kirinya macet. Sampai ada yang mogok mobilnya, nggak mogok ini masih single mobil kan motor, jadi berhenti dulu untuk menyelesaikan permasalahan penyebabnya macet. Titik macetnya. Ternyata nggak ada titik macetnya. Masih. Oke, kita cari tahu apa penyebabnya guys. Kita ambil belok kiri ya. Nah, belok kiri. Kita ambil jalan potong belok kiri. Kita buat video dari sana. Kita mau tahu apa macet. Oh, itu guys. Lihat macet guys. Macet hanya sebelah kiri guys. Sebelah kanan aman. Agak.
nggak macet dia guys kalau nggak hujan. Kalau hujan macet dia. Tapi hari ini tak hujan tadi malam. Nah, tanah kering nih. Penyebab macetnya apa ini? Macetnya kecelakaan mobil box kita ambil. Wish habis ini palang ini yang wah kita buat situat lah, kita ambil dulu. Aduh, rupanya ceritanya guys. Besi ini apa tak? Dari lampu merah putri hijau sampai ke SPBU Merapi Subur nih ya. Enggak tahu lah, iyalah kayaknya macetnya. Oke. Okay.